instruksif terhadap lembaga pemerintahan masih sangat ini. Tahun 2016 terkejut kita ketika Polri mendapatkan predikat sebagai lembaga instansi pemerintah yang memiliki tingkat kepercayaan setingkat lebih tinggi dari KPK. Oleh karena itu, ini modal yang sangat besar. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Polri agar tetap survive, agar dapat tetap eksis melaksanakan tugas-tugasnya mengabdi pada bangsa dan negara ini. Dengan adanya kepercayaan masyarakat di pundak Polri, maka setiap tindakan kepolisian diantaranya penegakan hukum akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Penegakan hukum yang diharapkan oleh masyarakat bukan hanya merupakan legal formal saja, namun penegakan hukum tersebut harus membawa mencerminkan keadilan dan kemanfaatan, sebagaimana dalam program promoter Kapolri yang nomor 9. Oleh karenanya, kegiatan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh Pokja 3 dan 4 kemarin di Polres Bandung dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara dan analisanya, maka kami mengindikasikan bahwa ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau dasar dan dasar, sehingga kami mengindikasikan bahwa profesionalisme penyidik Satreskrim di Polres Bandung perlu dioptimalkan. Oleh karenanya, permasalahan yang kami angkat adalah bagaimana mengoptimalkan profesionalisme penyidik Satreskrim di Polres Bandung. Dan kami fokus pada dua persoalan. Permasalahan itu yaitu bagaimana profesionalisme penyidik dan bagaimana ketersediaan dukungan anggaran maupun sarana-prasarana. Rumusan batasan yang kami berikan dalam ruang lingkup adalah bagaimana tentang kompetensi dan dukungan anggaran maupun sarana-prasarana. Dalam buat beberapa teori dan konsep yang kami gunakan sebagai pisau analisis, diantaranya adalah teori Sullivan tentang profesionalisme, di mana tiga hal menjadi kategori profesionalisme adalah well motivation, well educated, dan well salary. Dan Anton tadi menambahkan ada dua hal, well trained dan well treatment. Inilah yang akan kami gunakan pada saat menganalisa bab 3, bab 5, dan bab 6. Demikian kurang teori kompetensi Spencer Spencer kami gunakan untuk menganalisa.